Selamat datang lagi di kita ngomongin mainan, dan kali ini mainannya agak beda dari biasanya. Paper crab atau yang lebih dikenal sebagai mainan dari kertas yang cara buatnya itu digambar, digunting, dan ditempel. Yang ini yang saya buat paper crabnya Chanbot di serial game Nicktoons Attack of the Toybot tahun 2007. Game yang saya pernah mainkan waktu saya kelas 6 SD. Nah, di game ini ada karakter robot warna biru, namanya itu Chanbot. Tugasnya itu ngebantu heroes-heroes kayak SpongeBob, Danny Phantom, Kevin Dutter untuk menghentikan rencana jahat Profesor Calamitus. And that is why I will be named the biggest genius. Not before I name you the worst boss in history. Ah, hello intruders. I am Chanbot. Professor Calamitus is hardworking and underappreciated help bot. He makes me work too hard here, and as for that money. Bahan yang saya gunakan untuk membuat paper clip Chanbot ini ada cat poster sama kertas duplex. Kalau alatnya pasti sudah tahu ya, kayak penggaris, penghapus, gunting, lem, pensil, pulpen. Di rumah masing-masing pasti sudah punya yang kayak gituan mah. Untuk detailnya seperti ini kawan-kawan. Artikulasinya, kepala bisa muter kiri, muter kanan, bisa 360 derajat muter. Tangan bisa ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, bisa muter, bisa ditekuk ujung tangannya, juga bisa diputar, kaki bisa ke depan dan ke belakang. Jadi kalau kalian pengen punya mainan tapi gak mau beli karena harganya mahal banget, bisa coba buat sendiri versi paper crepe-nya. Saya ngerekomendasi, harga mainan yang original itu kan mahal banget, harus nabung berbulan-bulan pengen dapetinnya. Oke, sekian review dari saya. Kalau ada yang dipertanyakan bisa hubungi saya lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Dan sampai jumpa di review paper clip saya yang berikutnya. Salam figure.